Pulau Baru. Halo basaudara semuanya dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Katong Basaudara. Di video kali ini, admin akan menginformasikan terkait kemunculan Pulau Baru di Nusa Tenggara Timur. Di tengah situasi buruk yang melanda masyarakat akibat badai Seroja, Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat di Dusun Sai, Desa Tolama, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rotendao, dihebohkan dengan kemunculan Pulau Baru. Berapa dalam ini? Ini kayak 1 meter lebih dalam. Benar, ini dia mau merasa dengan ini. Yang tadi melihat ke bawah ini, kemunculan Pulau Baru tersebut tepat pada tanggal 4 April 2021 yang terbentuk dari tumpukan pasir dan bebatuan. Bisa anyu sendiri. Ini lumut dan jauh leo. Ini masih hidup ini. Ini kenapa kok dia mati ya? Air mabuk. Ini apa? Kabur dari mabuk. Pulau tersebut pertama kali ditemukan oleh kepala desa dan beberapa warga setempat. Pihak kecamatan akan melaporkan kemunculan Pulau Baru tersebut ke Bupati Rotendao untuk ditindaklanjuti. Karena kemunculan tersebut bertepatan pada Hari Raya Paskah, masyarakat setempat menamai pulau tersebut dengan sebutan Pulau Paskah. Oke guys, apakah menurut kalian kemunculan pulau tersebut berdampak baik ataukah malah sebaliknya? Nah, untuk itu, sebagai masyarakat yang baik, kita perlu merefleksikan diri masing-masing agar segala macam musibah dalam bentuk apapun dapat kita hindari. Sambil motong dulu, Mas, di atas kita mancing. Iya, nak. Tanpa wisata, wisata. Sewa bodi.